Hi guys, welcome to Azim Channel. Kali ini kita nak pergi Big Ridge Strawberry Farm yang terletak di Brinchang, Cameron Highland. Kita nak tengok apa yang menarik dekat dalam ni dan apa yang korang boleh kunjung dekat Big Ridge ni. Jom kita tengok apa yang menarik selain strawberry dekat sini. Sekarang ini adalah laluan untuk masuk di strawberry farm ni. Dia ada banyak laluan masuk tapi yang ni paling atas. So dekat bahagian atas ni korang akan jumpa dia punya tanda sebelah kiri dan juga restoran di bahagian hadapan. Dekat sini ramai gila orang datang untuk menjamu selera. Dia punya makanan kat sini mostly ada dessert dan dia juga ada kedai cenderahati dekat sebelah restoran dia. Harga dekat sini boleh tahan. Harga dia kalau korang tengok kat situ berbelas-belas juga. Dan dia ada set-set makanan ataupun produk yang dihasilkan daripada strawberry. So, kalau korang berjalan ke hadapan sikit, korang akan nampaklah ladang-ladang situ penuh dengan strawberry yang ditanam. Cuma sekarang ni kurang bernasib baik, kita orang hanya dapat tengok dia punya pokok strawberry saja dan bukan musim buah. Dan dekat situ juga ada sayur-sayur yang ditanam, dia ada salad juga. Dan salad dekat situ juga ada juga salad yang berwarna ungu. Dan kalau korang datang kat sini, korang boleh petik buah strawberry dekat sini dan bawa balik. Dia ada harga dia lah, setiap kali korang petik tu ada berapa harga dia dikenakan charge dia. Dan dekat bawah sikit korang turun, korang akan nampak penuh dengan pokok cactus, bunga-bunga yang dijual dekat bahagian bawah. Di mana dekat situ korang bolehlah beli dan situ dia ada harga-harga setiap pokok yang dijual. Kalau korang peminat flora dekat sini, memang korang akan tapau pokok yang ada dekat sini. Sebab dekat sini lebih murah lagi berbanding dekat dengan pasar-pasar ataupun tempat yang lain. Dan dekat sini kalau korang nampak dia ada cactus-cactus yang banyak gila pilihan dan sangat murah. Satu cactus ni korang boleh dapat dengan harga RM2 saja. So sangat nice dekat sini. Kalau korang datang, korang boleh tengok dia punya view, dia sangat cantik dekat sini. Dan dia ada juga macam-macam tempat yang korang boleh kunjungi. Berdekatan juga dia ada Cactus Valley, tapi kita orang tak masuk dekat Cactus Valley sebab dekat sini dah banyak cactus yang dijual. Dan di sini dia ada harga lain untuk harga cactus yang warna merah macam ni. Dan seterusnya kalau korang ke bahagian depan sikit, tengah sikit, dekat situ korang akan nampak ada mini zoo dekat situ. Dan dekat situ mini zoo tu korang nampak lah ada burung dekat situ, ada ayam, ada angsa dan juga sebagainya. So kalau korang datang kat sini, dia bukan sahaja ada strawberry, dia ada juga fauna juga yang dibela dekat sini. Kalau korang datang kat sini, pastikan ini port wajib korang datang di Cameron Highland sebab ini adalah port paling popular dekat sini. Dan korang boleh try dia punya nasi lemak strawberry yang sangat viral dekat sini. Itu sajalah. Kalau korang ada apa-apa komen, macam biasa korang boleh komen dekat bawah ataupun boleh. Dan subscribe banyak-banyak ya guys. Thank you. Bye.